Tasya, gue bete banget deh. Kenapa? Lu dengerin gue dulu lah. Iya, kenapa? Nih, jadi di kamar gue itu tuh banyak banget sampah skincare, botol, sapo, sabun. Itu semuanya numpuk deh kamar gue. Kalau kayak gitu kayaknya harus buru-buru diberesin gak sih, Wil? Biar gak makin numpuk. Iya sih, tapi tuh gue bingung harus dikemanain. Soalnya gue tuh takut kalau dibuang sembarangan disalahgunain sama orang gak bertanggung jawab. Iya sih, tapi pas banget nih. Kebetulan teman gue lagi punya, lagi ada ngadain kampanye. Isinya buat kayak kita nyalurin sampah-sampah bekas skincare, bekas sampo, sabun, botol-botol plastik buat mereka alirin ke website namanya Waste for Change. Nah nanti kalau misalnya dialirin ke sana, bukannya lebih jadi bermanfaat gak sih limbahnya? Nah lihat aja nih, ada akun Instagramnya namanya Bersalin Rabu. Wah, keren banget sih, gue masih bisa ikutan gak? Bisa banget. Oke, makasih infonya. Iya. Ya, lu lagi ngapain dah? Wil, pas banget. Ini waktu itu temen gue yang gue bilang punya kampanye Bersalin Rabu. Oh, lu. Gue denger dari Rasha waktu itu lu lagi ngadain kampanye ya? Gue masih bisa ikutan gak? Masih bisa kok. Gue malah seneng banget kalau semisal yang ikutan kampanye kita ini banyak. Mungkin bisa gue jelasin dikit. Jadi kampanye kita ini namanya Bersalin Rabu, yang mana kita mau ngumpulin sampah-sampah botol bekas plastik ataupun skincare lainnya yang nanti bakal kita kirim ke tempat daur ulang Waste for Change. Wow, banyak banget botol skincare dan perawatan tubuh yang dikumpulin. Gue seneng banget deh bisa jadi bagian dari Bersalin Rabu. Nah ini dia, semua sampah udah siap buat kita kirim ke Waste for Change. Dengan begini, kita udah ambil peran untuk ikut menjaga lingkungan kita. Nah, sampah-sampah yang tadi sudah kita bersihkan, selanjutnya akan kita salurkan ke bank sampah Waste for Change yang terdekat. Gue seneng banget deh, kita bisa ngelakuin sesuatu yang baik untuk lingkungan kita. Dan ini dia hasil tracking dari website Waste for Change. Sampah yang kita kirim udah sampai di bank sampah Waste for Change. Yang proses pendaur ulangan sampahnya selanjutnya akan dilanjutkan oleh pihak Waste for Change. Dengan ini artinya kita sudah melakukan sesuatu yang positif untuk lingkungan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di kampanye kita.